Menurut sebuah penelitian di salah satu universitas di Somalia, menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih nakal dari laki-laki. Karena fakta membuktikan bahwa senakal-nakalnya laki-laki, mereka tidak pernah hamil di luar nikah. Di savana Afrika, singa menjadi predator darat terkuat. Mereka tidak terancam oleh predator manapun. Buaya besar bisa mengancam singa, tapi hanya ketika singa memasuki air. Sementara di darat, buaya besar akan sangat lambat dan tidak terlalu berbahaya bagi singa. Satu-satunya predator darat yang bisa mengancam singa hanyalah hyena. Tapi diperlukan hyena dalam jumlah besar untuk bisa memenangkan sebuah konfrontasi dengan singa. Sementara satu ekor hyena tidak akan ada kesempatan menang meskipun melawan satu singa betina. Singa jantan tetaplah yang terkuat dalam kelompok singa. Mereka lebih besar dan agresif serta terlahir sebagai petarung. Tapi bagi predator lain, seperti macan tutul dan hyena, singa betina saja sudah lebih kuat dari mereka. Dan macan tutul ataupun hyena tidak akan berani menantangnya sendirian. Sementara kucing besar lainnya yang juga disebut singa hidup di belahan bumi lain. Dia adalah puma atau singa gunung. Puma dan singa betina cukup mirip dalam hal penampilan. Tapi ukuran puma masih lebih kecil dibandingkan singa betina. Tapi sebuah sumber mengatakan, jika beberapa individu puma jantan bisa berukuran besar dengan berat di atas 100 kg. Ketika seekor singa betina bertemu dengan puma sebesar itu, situasinya akan lebih sulit bagi singa betina karena ukurannya lebih besar dari macan tutul ataupun hyena. Singa betina masih lebih besar dan mungkin masih akan menang jika harus bertarung. Tapi menyerang predator berukuran besar dengan kemampuan yang sama. Perlawanan adalah sesuatu yang pasti diberikan puma. Dan kemungkinan mendapat luka serius juga sangat besar bagi singa betina. Tapi itu semua hanyalah sebuah hipotesis. Karena puma dan singa tidak akan bertemu secara alami di alam liar.